tentang pendidikan pemilih pada pemilu 2019. Sangat luar biasa dan sangat gembira sekali bisa berhadapan dengan Bapak Ibu semuanya, karena Mojo adalah kelurahan yang paling besar. Seharusnya Mojo ini bisa dibagi menjadi 3 kelurahan, tidak hanya 2 tapi bisa menjadi 3 pemekaran. Iya, seharusnya 3 ya. Jadi hampir sama dengan kalau di daerah barat sana, ini sudah menjadi 3 RW, Pak. Ada Mas Dion, berlima Pak kita. Ada Mbak Reni yang berusaha pulang dari Jogja, dari Jogja telepon. Kemudian Pak Petrusnya sedang natalan sama keluarga. Pak Kodi yang dari Mojo juga ke studio Lamongan kan ya tadi. Sehingga kami yang dari PPK cukup berdua sambil menunggu Mbak Reni yang siap meluncur tadi. Tanpa mengurangi semangat, kita akan tetap melaksanakan pada kegiatan malam hari ini, gitu Pak ya. Hal yang terkait dengan barangkali ada kebocoran-kebocoran tahun lalu, ada apa istilahnya kecurangan-kecurangan, coba untuk selalu dibenahi sehingga sampai pada taraf kesempurnaan untuk menghasilkan hasil yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, itu tujuannya. Yang saya khawatirkan di dalam hal ini adalah bahwa masyarakat kita sekarang ini kurang mengerti tentang itu politik, sehingga kadang-kadang kalau kita bicara politik alergi segala macam, Pak. Nah ini yang seharusnya tidak harus begitu gitu loh, Pak. Tidak demikian karena apa, hampir politik itu kan strategi, Pak. Politik itu strategi, dan apakah pernah kita tidak menggunakan strategi dalam kehidupan ini, Pak? Setiap kali bangun tidur sampai menjelang tidur kembali, maka kita itu berjalan dengan politik, Pak. Nah, cuman orang-orang yang tidak suka kita tahu tentang politik, tidak ingin kita pandai tentang politik, tidak ingin kita ngeh tentang politik, akhirnya dibuat politik semacam hantu. Politik itu menakutkan kita. Kita hanya merasakan hasil-hasil sebuah kebijakan yang notabene bahwa sebenarnya hasil itu adalah dari aktivitas kita sendiri. Nah, saya sampaikan hal itu, Pak. Kita nanti ada memilih 2, yaitu calon dewan, kemudian calon presiden. Ini hal yang cukup vital, Pak, untuk perkembangan negara kita, untuk perkembangan kita sendiri, untuk perkembangan ekonomi dan kemakmuran kita sendiri, itu hal yang vital. Kita sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka seluruh warga Indonesia ini tidak boleh tidak bertuhan. Semuanya harus bertuhan. Kalau sudah bertuhan pasti beragama. Tujuannya apa? Adalah menjadi manusia yang adil dan beradab. Pada sila kedua, kalau sudah adil dan beradab, maka tinggal menyusun sebuah persatuan Indonesia. Kalau kita sudah bersatu, ada Bhinneka Tunggal Ika, maka semuanya sudah jalan. Dan pada sila keempat itulah proses yang harus kita laksanakan sekarang ini, Pak. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan itu adalah MPR, kemudian perwakilan itu adalah DPR. Nah ini kita sedang melaksanakan sila keempat itu. Kalau ini berjalan sukses dan sesuai dengan yang kita inginkan, maka yang namanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia akan tercapai. Selama ini kita apa sih pertimbangan kita untuk memilih seorang dewan? Partainya? Salah. Partai itu sudah tenggelam. Partai itu hanya pengusul. Tapi yang kita lihat adalah performa orangnya. Bisa nggak orang ini nanti membawa aspirasi kita? Bisa nggak orang nanti kita percaya? Bisa nggak orang ini nanti membawa amanah kita? Itu yang penting. Kalau kemudian kita hanya sekedar ikut-ikutan pilih tanpa tahu siapa yang kita pilih, jangan salahkan kalau kemudian muncul orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berarti yang salah kembali ke namanya. Nah itu. Nah memang di dalam hal keputusan memang lupa gak bisa, Pak. Dewan yang saya usung itu benar-benar orangnya baik. Tapi dalam itu kan kalah dengan voting. Kan gitu, Pak? Iya. Kalah dengan voting. Nah kembalinya adalah, kalau yang kita pilih semuanya orang-orang yang berkeadilan sosial, sila kedua, adil dan beradab, orang yang beragama,
pun siapa dari partai apa saja kalau tak pilih pakai sama, suaranya sama. Kenapa sampai terjadi voting? Karena ada ketidaksamaan cara pandang. Kenapa tidak terjadi kesamaan cara pandang? Karena berbeda masa pikir mereka. Mereka tidak persatuan desa, tidak berkeadilan sosial, tidak beradab, ujung-ujungnya tidak beragama. Itu kita tahu di print kita. Ada beberapa segmen kehidupan ini. Ada pendidikan, ada ekonomi, ada agama. Mana yang kita corongkan dari orang pendidik di dewan sana? Siapa yang menjadi ekonom di sana? Maka ada komisi-komisi kan Pak. Jadi kerja MPR DPR dalam mengawasi kinerja dari presiden. Karena presiden tidak pulang.